Kita akan membahas ya, lebih lanjut ya, tentang penyusunan persamaan matematika kuantum global tersebut. Pada contoh lainnya, ada sebuah batang ya, yang terdiri dari dua jenis bahan ya, ditarik dengan oleh gaya G yang arah ke kanannya. Maka apabila kita bagi dia menjadi beberapa elemen, dalam hal ini kita bagi menjadi tiga elemen seperti ini. Nah, maka kita akan peroleh di sini terdapat empat buah nodal dan tiga buah elemen. Nah, artinya kita akan membuat, ya, kita akan mendapatkan matriks sebanyak jumlah dari nodalnya. Sehingga kita akan peroleh matriks 4x4. Nah, kemudian. Maka kita dapat dengan mudah menyusunnya sebagai berikut. Nah, apabila kita mengikuti ketentuan dari awal tadi, maka kita bisa susun sebagai berikut ya. Karena bahannya sama, maka nilai K pada elemen 1 dan 2 adalah sama ya, sama-sama K1. Sementara karena bahannya bahan pada benda kedua berbeda, maka nilai K-nya juga berbeda. Maka kita susun sebagai berikut. Ya. Ini menjadi sebuah matriks 2x2 pertama. K1 minus K1 minus K1 K1. Kemudian ditambah dengan elemen kedua, ini elemen kedua. K1 minus K1 minus K1 K1. Kemudian di elemen yang kedua, ya kita susun K-nya jadi K2 minus K2 minus K2 K2. Nah, jadi kita mendapatkan ya, mendapatkan persamaan matriks kekakuan globalnya. Nah, selanjutnya nilai-nilai variabel-variabel yang ingin dicari itu kita letakkan di sini di sebelah kanannya. Ya, di mana x1 sampai x4 adalah perpindahan nodal dan gaya eksternal yang terjadi kita letakkan setelah tanda sama dengan. Nah, di sini ada di nodal 4 ada gaya eksternal besar G, maka kita letakkan G. Baik, sebagai latihan supaya lebih memahami lagi, maka kita masukkan angka-angka di sini. Nah, apabila luas penampang pada benda pertama atau body pertama adalah 200 mm bujur sangkar, kemudian ini salah ketik ya, harusnya A2 ada 100 mm bujur sangkar. Kemudian modulus elitas pada benda pertama 100 dan pada benda kedua 150 MPa. Nah, gaya G sebesar 100 Newton. Nah, maka ketika kita bagi lagi dia menjadi 3 elemen ya, dengan panjang masing-masing ya seragam 500 mm. Nah, maka kita bisa susun atau kita bisa tentukan terlebih dahulu nilai K-nya. Karena ini adalah analisa struktur, maka kita gunakan persamaan K sama dengan A kali E per L. Nah, maka kita peroleh untuk K1 yang pertama, A-nya adalah 200 dikali E-nya 100 MPa, baru dibagi panjang 500. Nah, pertanyaannya, mengapa kita tidak merubah satuannya? Nah, gitu. Nah, kalian nanti bisa coba di rumah ya, dan buktikan sendiri bahwasannya pasangan megapascal adalah milimeter, sementara pasangan pascal adalah meter. Nah, nanti kalian bisa coba, kalian cari sendiri. Karena kalau kita bahas di sini maka akan banyak habis waktu. Baik, saya lanjut ke K2. K2 dengan cara yang sama ya, A-nya 100, E-nya 150, dan L-nya 500, maka kita peroleh 30 megapascal milimeter.
Nah, selanjutnya kita susun matrik kekakuan globalnya sebagai berikut. Ya, jadi 40 minus 40 minus 40, 40 ditambah karena K1 pada elemen 2 yang sama, maka 40 tambah 40 minus 40 minus 40, 40 ditambah, nah, elemen ketiga di mana K-nya adalah 30, 30, 3, minus 30, minus 30, 30. Nah, sehingga kita mendapatkan susunan matriks kekakuan globalnya lengkap adalah ini dia. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang kondisi batas atau boundary conditions. Ya, apa itu kondisi batas? Kondisi batas adalah setiap variabel-variabel yang telah diketahui nilai besarannya yang terdapat pada setiap nodal. Nah, kondisi batas itu bisa berupa gaya eksternal, ya, gaya eksternal, sumber panas, dan lain-lain. Kondisi batas ini berfungsi sebagai variabel-variabel yang dapat menyederhanakan suatu persamaan matriks kekakuan global sehingga menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Pada contoh tadi, kita perhatikan pada nodal 1, ya, kita perhatikan pada nodal 1, nodal 1 pada kondisi ditumpu di pondasi dengan jenis fix, ya, dengan jenis fix. Nah, yaitu pada nodal 1 ini tidak terjadi perpindahan. Sehingga nilai x1 x pada nodal 1 adalah sudah dipastikan 0. Dengan demikian, ya, nilai tersebut sudah diketahui. Nah, selanjutnya pada nodal 4 terdapat gaya eksternal sebesar 100 Newton. Nah, maka gaya eksternal ini juga termasuk dalam bagian kondisi batas. Nah, maka apabila kondisi batas tadi sudah diketahui bahwasanya x sama dengan 0. Nah, maka karena semua bilangan dikalikan dengan x yang sama 0, maka 0, maka kita bisa mengeliminasi baris pertama, kolom pertama. Ya, sehingga kita peroleh, ya, matriks yang baru. Ya, awalnya matriks 4x4, sekarang menjadi matriks 3x3. Dengan catatan X1-nya sudah dieliminasi. Nah, setelah kita peroleh ini, maka kita bisa melakukan atau menggunakan salah satu metode numerik terpakai, ya. Apakah dengan menggunakan Gauss-Naif atau Jordan untuk menyelesaikan atau untuk mendapatkan variabel-variabel yang tidak diketahui. Oke. Pada latihan ini saya gunakan adalah metode eliminasi Gauss-Jordan. Ya. Pertama saya akan susun dia seperti ini, ya, di Excel. Kemudian saya akan jadikan dia 1, ya, 80 ini. Baris 1, kolom 1. Kemudian baris yang lain, baris 2 dan 3 kolom 1 dieliminasi. Demikian selanjutnya, ya, pada baris 2 kolom 2 dijadikan 1, dan pada baris 1 kolom 2 dan baris 3 kolom 2 dieliminasi. Demikian selanjutnya untuk baris ketiga kolom 3. Sehingga kita peroleh langsung hasilnya adalah pada perpindahan pada nodal 1 adalah 0. Kemudian perpindahan pada nodal 2 adalah 2,5 mm. Perpindahan pada nodal 3 adalah 5 mm, berdasarkan hasil analisa kita, hitungan kita. Dan perpindahan pada nodal 4 adalah 8,33 mm. Dan apabila kita perhatikan secara logika, sudah pasti perpindahan, ya, nilai perpindahan terbesar terjadi pada titik yang paling dekat dengan beban. Dalam hal ini adalah X4. Nah, apabila nilai kita telah memenuhi logika tersebut, maka perhitungan kita berarti telah mendekati kebenaran.
Baik, kita akan langsung masuk ke latihan sebagai berikut. Pada latihan ini ada sebuah batang, ya. Batang dengan penampang bujur sangkar, ya, dengan panjang kali tinggi adalah 20 mm. Kemudian batang ini terbuat dari bahan dengan modul elastisitas 100 megapascal. Dan di tengahnya digantungkan beban sebesar 500 newton. Panjang batang ini adalah 200 mm. Nah, kita ingin menentukan berapakah pindahnya terjadi pada sepanjang batang ini. Kita akan membagi menjadi 6 elemen dalam latihan ini. Baik. Kita akan susun, ya. Kita akan susun dulu variabel-variabel yang telah diketahui di sini. Kemudian baru kita akan susun matrik kekakuan globalnya. Analisis ini digolongkan sebagai analisis struktur, sehingga kita menggunakan persamaan matrik kekakuan globalnya, ya, dengan K adalah A kali E per L. Baik, A adalah luas penampang, E adalah modul elastisitas, dan L adalah panjang elemen. Nah, kita mulai pertama dari luas penampangnya, ya. Katakanlah luas penampangnya panjang kali tinggi P kali T, karena bujur sangkar, maka dia sama, ya, 20 mm. Kemudian sehingga A-nya atau penampangnya adalah panjang kali lebar, ya, 20 kali 20. Nah, kita dapat 400 mm bujur sangkar. Nah, selanjutnya ini kita tahu lagi deh E, ya, yaitu 100 MPa. Ya. Nah, sengaja satuan kita bubuhkan di sini agar tidak ada kesalahan lagi ketika perhitungannya. Kemudian ada beban W sebesar 500 newton. 500 newton. Nah, kemudian panjang keseluruhan batang adalah L 200. Maka panjang elemen L6, elemen, ya, elemen dibagi 6, L6 adalah 200 dibagi 6. Itu panjangnya adalah 33,3 mm. Baik. Nah, selanjutnya kita akan hitung nilai K-nya. Berarti K sama dengan A, ya, kita arahkan ke sini, klik, kali E, ya, dibagi L. L-nya ini L6. Ya. Enter. Maka kita peroleh K-nya adalah 1200 MPa mm. Nah, selanjutnya kita susun, ya. Jadi kita susun matriks per matriks kekakuan global. Nah, kita susun. Kita mulai dari K1, ya. K elemen 1. K elemen 1, K1, K2, K3, K4, K5, K6, ya. Kemudian nodalnya ada 7, ya. Karena kita sudah bahas minggu lalu, yaitu nodal adalah elemen ditambah 1. Nah, K1. K1, ya, minus, ya, sama dengan minus K1. Kemudian minus lagi sama dengan minus K1. Nah, kemudian K1 ditambah K2. Nilai, karena nilainya sama semua, ya. Jadi tambah diri sendiri. Kemudian K2 minus sama dengan minus K2. Ya, kemudian sini juga sama dengan minus K2. Oke, kita sorot dulu. Kemudian K2
ditambah K3. Ya. K5 tambah K6. Ya. K5 tambah K6. Nah, baru minus K6. K6 baru minus K6. Oke, hitung lagi nodulnya harus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas. Nah, maka yang selain itu nilainya adalah 0 ya. Bisa copy-copy seperti ini ya. Gampang aja. Kemudian ini juga kita bisa copy. Ini ya. Baik, kita rapikan sebentar. Nah, sehingga kita peroleh ya matriks ke matriks kekon globalnya. Kemudian di sini variabelnya katakanlah x1, x2. Variabel yang tidak kita ketahui, kemudian kita tinggal copy saja, sorot kemudian copy kemarin sampai x7 ya. Nah, kemudian juga untuk nilai di samping kanan tanda sama dengan ya. Nah, di nodal 1 tidak ada gaya eksternal ya, jadi 0. Di nodal 2 nggak ada juga, bukan 0. Nodal 3 juga nggak ada. Nah, di nodal 4 ada, yaitu sebesar 500 newton. Nah, kemudian K5 nggak ada, K6 juga nggak ada, K7 juga tidak, kosong. Nah, jadi ini kita peroleh persamaan matriks kekakuan globalnya. Ya. Yeah. Nah, guys, sekarang kita perhatikan ya titik batas ya. Kondisi batas yang kita ketahui di sini adalah ya berdasarkan gambar ini ya, kita peroleh bahwasannya pada nodal 1 dan nodal 7 nanti kondisinya ditahan di pondasi dengan jenis pembebanannya fix ya, artinya tidak terjadi perpindahan modal di situ. Oleh karena itu maka baris 1 ya, baris 1 kolom 1 bisa kita eliminasi ya, bisa kita eliminasi. Nah, kemudian juga ya, kenapa? Karena x1 sama dengan 0 gitu. Kemudian x7 juga sama dengan 0, sehingga kita bisa eliminasi baris 7. Baris 7 kita kasih warna. Ah, ya. Oke. Nah, maka kita peroleh matriks baru ya. Ini matriks baru yang putih. Nah, maka kita susun lagi persamaan matriks barunya. Susun lagi dengan cara sama dengan arahkan klik. Kemudian kita copy. Hanya copy rumusnya. Sehingga nilai itu menjadi matriks 5x5. 1, 3, 5. Ya. Nah, kemudian gaya force-nya, gaya eksternalnya juga ya, tinggal 5. Nah, tarik. Iya. Nah, saya hilangkan grid line dulu supaya enak ya. Nah, jadi ini kita tandai. Nah, kita tandai. Boleh dia. Tandai supaya enak. Oke. Nah, ini jadi terbentuklah persamaan matriks yang baru ya. Dengan catatan baris 1 dan baris 7 serta kolom 1 dan kolom 7 telah dieliminasi.
Oke, okay, baik. Sekarang kita lakukan eliminasi Gauss Jordan ya. Nah, maka langkah pertama adalah saya jadikan ini menjadi satu ya. Dibagi dirinya sendiri kunci. Setelah itu kita tarik ke kanan. Nah, selanjutnya baris 2, 3, 4, 5 kita eliminasi dengan menggunakan pivot di baris 1. Jadi 1200 kurang ya, kurang pivot dikali berapa supaya 1200 nya maka minus 1200, maka kita kali diri sendiri. Enter. Ice. Sebentar, saya kunci dulu. Saya ulang. Ya, 1200 minus 1200 kurang 1 kali minus 1200 kunci. Kurung. Enter. Maka saya sorot ke kanan. Karena ini sudah tereliminasi, maka nggak perlu lagi dilakukan proses eliminasi. Tinggal copy saja. Ya, ini tarik. Baik, langkah selanjutnya kita eliminasi baris 2, kolom 2. Ya. Kita siapkan tempatnya 1, 2. Kita bagi. Oke. Okay. Dan kita copy. Ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya baris 1 kolom 2 kita eliminasi minus 0,5 dikurang tak kurung pivot dikali diri sendiri supaya 0 kunci. Kemudian kita tarik. Oke. Nah, kemudian baris 3 kolom 2 kita eliminasi. Ini kurang 1 pivot dikali diri sendiri kunci tutup enter. Kalau kita sorot ya itu dia. Nah, baris 4 dan 5 nggak perlu karena sudah nol ya, nggak perlu dieliminasi lagi. Oke, tarik. Terakhir adalah baris 5 kolom 5 itu 2, 3, 4, 5. Siapkan tempatnya. Kita bagi mendirinya sendiri. Kita refresh satu kali. Dan copy kiri, copy kanan. Oh, sorry. Ada kelebihan. Kiri, copy kanan. Nah, kemudian kita eliminasi semua ini. Diri sendiri kemudian terus support dan ini sendiri ini terakhir 0, minus 0,2 kurang pot kali ini kurang ya kunci. Nah, sudah kita copy. Oke, baik, maka sudah terbentuk ya, terbentuk matriks identitasnya. Kemudian sini telah tentu hasilnya sehingga kita peroleh 0 ya. Nah, di X4 berarti ya. Di X4. Oke, baik, berarti perpindahan yang terjadi. Oke, baik. Berarti perpindahan yang terjadi pada X1 adalah 0, X2 0,21, X3 0,42, X4 0,63, X5 0,42, X6 0,21, dan X7 0. Kita perhatikan di sini secara logika ya, bahwasannya nilai perpindahan itu satu logikanya adalah di daerah yang mengalami pembebanan tertinggi. Dalam hal ini ada di X4 ya, di node 4, karena beban digantung pada node 4.
Perhatikan sini bosnya nilai pemindahannya pada roda 4 adalah yang maksimum. Nah, demikianlah perhitungan kita mengenai latihan penyusunan persamaan kekakuan global.